Halo guys, mama gue menurut Arnisal YouTube dari 274 subscriber yang subscribe aku cuman 13,8%, yang tidak subscribe 86,2%. Please lah guys subscribe biar aku bisa menuju 500.000 subscriber, dan kalau tidak aku bakalan jatuhin dia ke bawah guys. Oke, thank you. Selamat menyaksikan videonya guys. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome back bersama saya Roni di channel Roni Panel 21. Dan kali ini aku bakal coba lanjutin lagi misteri Sakura School Simulator guys. Dan seperti judul dalam thumbnail, aku bakalan coba lawan Yandere guys, atau Yandere-chan kali ya, yang di game Yandere guys. Katanya dia apa ya, psikopat terkuat ya guys ya. Selain dia unakal lagi guys ya, pasti unakal lawan dia ya. Jadi hari ini aku bakalan menuju ke tempatnya dia guys. Dan betul aku udah tahu tempatnya dia di mana, dan di sini langit-langit sakuraku agak sedikit mengebak ya, soalnya di bawahnya gelap guys, sedangkan di atasnya cerah gitu. Padahal ini itu loh jam 12 malam guys. Nah jadi aku bakalan atur dulu cuacanya biar enak dipandang gitu ya. Di sini bakal aku skip aja guys. Oke guys, jadi di sini udah aku atur kan, ini gini enak liatnya, kayak lebih kesannya horror banget ya, lebih ke apa ya, kalau melawan psikopat itu lebih ke nggak horror sih, horror juga ya guys ya. Jadi aku bakal ke tempat ini. Jadi tempatnya ada di rumah yang rumah baru guys, rumah baru yang di ada kolam renangnya di atas sini ya, di dekat bukit guys. Jadi kalau di sekolah biasa nggak bakalan ada guys, kalian nikmatin aja di sekolah aku ya, jangan pernah kalian coba ya guys ya. Nah, jadi di tempatnya di tempat ini guys. Oh ya, jadi tempatnya di tempat sini, di tempat yang kalian tahu lah, rumah yang baru, apartemen terbaru Sakura guys, update kapan ya, aku lupa. Intinya ini tempat yang jauh dari penduduk, yang kayak di perdesaan ya mungkin kalau di Sakura ya. Nah yang dari itu suka di tempat-tempat kayak gini guys, tempat-tempat yang gak pernah dihuni orang. Jadi aku bakalan naik ke atas, apakah benar ada yang dere, aku takutnya dia lagi bunuhin orang guys. Kalian bisa lihat sendiri guys, itu lagi diapain sih? Jadi seperti kalian tahu sendiri kan, Yandere itu kayak bunuhin orang. Aku tahu ya, Yandere itu baik atau jahat. Di sini aku lihatnya dia jahat ya. Dan kalian bisa lihat sendiri guys, di sini dia lagi pegang kepala orang guys. Kalian bisa lihat sendiri. Kalian bisa lihat darahnya muncrat ke mana-mana guys. Jadi kalian nggak usah takut sih, cuman game doang guys. Kalau film atau apa gitu kalian, nah aku juga takut guys kayak gini. Tuh guys, ada yang digantung juga ya. Cuman masih hidup guys. Tapi dia nggak bakalan lama lagi, bakalan meninggal ya. Dan ini udah dipotong guys, warna badannya udah kayak pucat. Kalau yang ini aku nggak tahu guys, kayaknya jadi semen deh. Iya guys, kayaknya di semen itu orang cowok itu guys. Di sini yang daerahnya bakalan, ntar bakalan aku pancing biar dia ngikutin kita jauh dari sini. Nah habis itu kita bakalan bunuh. Apa aku bisa ngelawan dia? Katanya dia ini punya kekuatan menghilang gitu guys, tapi aku nggak tahu apakah ada benaran menghilang. Dan bagi kalian yang pernah main Yandere, kalian bisa komen di bawah ya. Aku pernah main guys sekali, tapi aku nggak terlalu mengerti ya. Jadi ntar bakal aku main lagi dah. Di sini aku bakalan coba pancing dulu dia buat keluar. Di sini aku bakalan langsung turun ke bawah. Dia bakalan ngejar kita guys, biasanya ya. Semoga aja gamenya nggak ngebug guys. Di sini aku masih bingung jalan keluar ini ya, lupa guys. Jadi di sini aku tunggu di luar. Nah jadi pas aku tunggu di luar, dia nggak keluar-keluar guys. Biasanya kan kalau ngejar udah turun nih. Jadi pas aku cek ke atas nih, di sini kan aku bakalan cek ke atas tuh. Tuh guys, kalian ini aku cek ke atas. Dan apa yang terjadi? Yang daerahnya cuman diam doang guys. Harusnya dia tuh ngejar kita guys. Aku nggak tahu ini gamenya ngebug atau apa. Yang pasti dia
ini ngebug guys kayaknya. Soalnya biasanya dia ngejar kita guys. Atau kalau kita gangguin gitu dia bakal ngejar, dia juga nggak bakal mau entitasnya ketahuan guys. Dan di sini bakal aku skip aja kali ya, bakalan aku perbaikin dulu bugnya guys biar dia ngejar kita guys, biar enak dilihat juga kan, ya kali diam doang. Oke guys, jadi di sini udah aku skip dan nyenderanya udah ngejar aku tadi tapi aku lari ke bawah. Di sini dia nyangkut lagi ya guys ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri. Ya. Biasa guys, kalau bug-bug gini mah. Tuh guys, dia ngejar. Dan bagi kalian yang nanya kenapa suka ngebug ya, namanya juga itu guys, mod ya. Jadi di sini dia ngejar aku, cuman dia kayak biasa aja ngejarnya guys, nggak lari-lari ya. Tuh guys. Dengan santainya dia ngejar kayak gitu guys. Dia juga bawa apa? Senjata pisau gitu guys. Pisau atau apa sih itu, nggak tahu juga ya. Sumpah guys, di sini aku kesel banget, kesel-kesel banget dan ya gimana lagi guys, namanya YouTuber ya. Kita harus banyak masalah guys. Jadi di sini tadi aku udah rekam guys buat ngelawan dia. Udah aku lawan lama guys. Soalnya dia kebal ya. Di sini aja pas dia udah mati masih matanya masih kebuka guys. Kayaknya dia pingsan doang ke mati ya. Nah, pas aku lawan di atas tadi, tiba-tiba nggak kerekam guys. Bayangin sakitnya anjrot. Nggak kerekam guys. Jadi untungnya ya yang penting dia udah mati ya lah ya. Di sini bakalan aku kurung dulu di kamar, nggak bakal kasih kantor polisi, dan bakalan aku tutup juga kamarnya. Soalnya dia itu pingsan guys, nggak mati. Di sini bakalan aku tunggu sampai di sini bakal aku kunci dulu ya, sampai dia hidup lagi guys. Oke, jadi di sini udah aku tutup pakai rak buku, dia nggak bakalan bisa keluar. Soalnya dia pingsan doang tadi guys, dia cepat sadarnya. Di sini aku bakalan cek dari jendela apakah dia masih di dalam. Aku takutnya dia bisa ngilang guys. Apa aku bilang guys, dia ngilang loh. Aku gak tau dia kemana. Kalian bisa lihat sendiri guys, dia tiba-tiba depan deket aku loh. Aku nggak tahu caranya keluar gimana. Tuh guys, sudah aku tutup kan. Tapi dia bisa keluar guys. Apa dia bisa menghilang kali ya? Dan di sini aku nggak tahu lagi harus apa guys. Dia nggak bakalan bisa dikurung sama sekali. Aku nggak bakalan tahu dia bakalan ngapain. Jadi misterinya sampai sini aja dulu guys. Di sini aku belum tahu cara ngalahinnya daerahnya gimana. Udah kita tembak dia masih. Tadi udah aku tembak ya guys. Udah aku tembak pakai basoka itu kak. Juga bagi kalian yang nggak tahu basoka yang tembakan meledak itu guys. Tapi dia nggak, cuman pingsan doang guys. Dan juga dikurung dia nggak bakalan bisa dikurung. Dia bakalan ngilang atau nggak tuh tembus guys. Jadi aku nggak tahu cara ngalahin dia. Kalau kalian tahu kalian bisa komen di bawah dan jangan lupa buat di subscribe dan thank you kalian udah menonton. Semoga kalian suka guys dan bye bye guys.